Izin saya mulai, Ustaz. Ya, selamat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga salam dan taslim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua STI Ahli Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati pemateri pembimbing dengan baca kitab Gundul Ustaz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah dan seluruh mahasiswa mahasiswi STI Ahli Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Budi Setiawan dari LDTBA Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab STI Ahli Hidayah. Malam hari ini kembali kita bertemu dalam program bimbingan baca kitab Gundul yang akan langsung dibimbing oleh pemateri kita yaitu Ustadz Dr. Saiful Rokim. Langsung saja kami ingatkan kepada teman-teman jika ada nanti yang mau bertanya langsung interaktif kepada beliau bisa langsung ditanyakan melalui pesan singkat atau juga langsung mengaktifkan mikrofonnya setelah pemateri apa setelah materi selesai disampaikan. Kepada Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, baik karunia iman, karunia sehat dan karunia yang lainnya. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali bimbingan baca kitab Gundul kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi susunan kalimat dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah-langkah membaca kitab Gundul. Yang sudah kita bahas adalah mengidentifikasi jenis kalimat, apakah kalimat atau jumlah tersebut ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada di awal kalimat. Nah, kita sudah bisa menentukan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian langkah yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu kita dapat mengidentifikasi kosakata dalam kalimat. Kosakata yang ada di dalam kalimat atau teks yang berbahasa Arab apakah ini isim, fi'il atau huruf. Tiga macam itu kita memilih antara satu dari tiga macam ini. Ketika kita sudah mengetahui kosakata yang ada di dalam kalimat tadi, bentuknya isim, fi'il atau huruf, maka kita masuk ke identifikasi yang selanjutnya yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat. Dari susunan kalimat ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami teori yang ada di dalam kalimat berbahasa Arab. Kita lanjut. Di sini ada contoh. Saya mencontohkan dulu sebelum kita masuk ke teori dalam susunan kalimat atau susunan dalam jumlah. Di sini ada contoh. Contoh yang pertama saya baca yaitu al-miyahu ala arba'ati aqsam. Ini salah satu contoh yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini artinya air terbagi menjadi empat macam. Di dalam kalimat ini ada yang namanya umdah, ada yang namanya fudlah. Umdah itu
adalah inti dari kalimat tersebut. Fudlah itu adalah pelengkap kalimat. Di sini al-niyahu sebagai umdah, yaitu inti dari kalimat, posisinya sebagai mubtada. Kemudian ala abati posisinya sebagai khobar, umdah juga, inti dari kalimat. Kemudian aksamin di sini saya sebutkan sebagai fudlah atau pelengkap dari kalimat ini, karena aksamin bukan inti dari kalimat tapi sebagai pelengkapnya. Contoh yang kedua, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Di sini juga jumlah ismiyah, karena khairun ini isim, wazannya fa'lun, posisinya ini umdah, yaitu sebagai mubtada. Sedangkan khobarnya itu anfa'u, sebagai khobar, umdah juga inti dari kalimat. Adapun annas atau dan linnas ini sebagai fudlah, pelengkap dari kalimat, mubtada dan khobar. Divariasikan ada fudlah atau mudhof ilaih di antara mubtada dan khobar. Kemudian linnas isim jar dan isim majrur. Ini susunan di dalam bahasa Arab yang artinya adalah manusia terbaik yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia subjeknya manusia. Kalau di dalam bahasa Arab mubtada'nya itu khairun, bukan nas tapi khairun. Posisinya sebagai mubtada, annas mudhofun ilai. Apa sih umdah dan fudlah? Di sini saya sebutkan kedudukan susunan kalimat. Ada umdah, ada fudlah, ada inti, ada penyempurna. Umdah adalah kata pokok yang dalam susunan jumlah. Kalau fudlah itu kata penyempurna dalam makna jumlah. Kata penyempurna makna jumlah. Baik, umdah dan fudlah. Terus sebelumnya kita sudah membahas ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bahwasannya dalam bahasa Arab kalimat itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, inti dari kalimat tersebut itu ada mubtada dan khobar. Jadi enggak ada jumlah ismiyah kecuali terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau tidak, ya menjadi isim kana dan khobar kana, atau isim inna dan khobar inna, seperti itu. Hanya saja intinya adalah asalnya adalah mubtada dan khobar. Kalau enggak ada mubtadanya, seperti contoh kita butuh haroti, maka ditakdirkan bahwasanya mubtadanya itu mahdhuf. Hadza kitabut haro, atau faslun, hadza faslun, itu seperti yang sebelumnya sedikit kita bahas. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu inti dari kalimat, atau jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Harus ada fi'il, harus ada fa'il. Kalau enggak ada fa'il, maka ada naib, dijadikan naib, naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il. Jadi ketika kita menemukan fi'il, fi'il yang tam, itu pasti jumlah fi'liyah dan ada fa'ilnya. Apakah fa'ilnya ini domir mustatir atau isim zahir. Kalau enggak ada, maka harus ada penggantinya, yaitu naibul fa'il. Ini inti dari sebuah jumlah. Kemudian ada fudlah, pelengkap dari jumlah tadi. Di sini saya ringkaskan mengenai penyempurna kalimat. Yang pertama adalah ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li'ajli, ada maf'ul fi atau dzorof, ada hal, ada tamyiz, ada tawabi'. Tawabi' itu mencakup sifat, badal, taukid, dan ma'tuf. Baik, di sini ada penjelasan mengenai definisi
tentang poin-poin maf'ul bih dan yang lainnya. Nanti bisa dibaca dan baik. Intinya isim-isim yang di sini ini adalah fudlah, penyempurna dari kalimat. Baik. Itu ketika melihat jumlah kalimatnya inti atau fudlah, umdah atau fudlah. Ada cara pandang yang lain. Itu suara apa ya? Ada cara pandang yang lain, yaitu melihat sebuah kalimat dilihat dari posisi i'rabnya, posisi i'rab pada susunan kalimat. Kita memandangnya posisi i'rabnya. Ada posisi marfu, ada posisi mansub, ada posisi majrur, ada posisi majzum, ada posisi tawabi. Posisi marfu itu apa saja, posisi mansub itu apa saja, posisi majrur itu apa saja, posisi majzum itu apa saja, itu sudah dibahas ya di pembahasan PL sebelumnya. Kalau posisi tawabi itu apa saja, insya Allah akan kita rincikan berikutnya. Baik, yang pertama adalah posisi marfu. Ketika kita melihat sebuah kalimat, kita ingin tahu posisi marfu itu apa saja. Di sini saya sebutkan posisi marfu ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, ada fa'il, ada na'ibul fa'il, ada khobar la nafiya lil jins, ada tabi lil marfu atau tawabi lil marfu, pengikut atau kata yang mengikuti marfu. Baik. Ini beberapa poin posisinya adalah marfu. Ada yang sebagian besar adalah inti dari kalimat. Inti dari kalimat mubtada, inti khobar, inti isim kana, inti khobar dan inna. Inti maksudnya umdah, fa'il, naibul fa'il, khobar la nafiya lil jins. Ini semuanya inti. Hanya tabi' lil marfu ini bukan umdah, tapi fudlah. Nah, ini yang perlu kita pahami, posisi dari marfu'at tadi. Baik. Terus contohnya bagaimana? Di sini saya kasih contoh untuk lebih mudahnya, posisi mubtada. Contohnya kita membuat kalimat al-muslimuna ikhwatun. Al-muslimuna ikhwatun. Al-muslimuna posisinya sebagai mubtada. Posisinya dia marfu. Marfu. Tanda marfu-nya apa? Di sini adalah waw. Kenapa kok waw? Karena ini isim ini adalah bentuknya isim jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna ikhwatun. Kemudian yang kedua adalah khobar. Termasuk marfu'at. Posisinya marfu. Contohnya di sini saya kasih contoh al-miyahu allati yajuzu at-tadhhiru biha sab'u miyahin. Yang saya kasih warna biru ini adalah khobar. Khobarnya enggak langsung berderet dengan mubtada karena dikasih variasi isim mausul dan silahnya. Di sini ini mubtada miyahnya sab'u khobar. Posisinya itu marfu. Marfu-nya dengan dhamma. Kenapa kok enggak tamrin? Karena mudhof dan miyahin mudhof ilaih. Kemudian isim kana. Di antara marfu'at adalah isim kana. Wakana rabbuka qadira. Wakana rabbuka qadira. Kata rabbu ini posisinya sebagai isim kana. Marfu. Posisinya pada tempat marfu. Tanda marfu-nya adalah dhamma. Dhamma. Kenapa enggak tanwin? Karena mudhof. Dan ka, domir ka ini mudhof ilaih. Selanjutnya adalah khobar, khobar inna. Innal insana li rabbihi lakanud. Kata-kata lakanud ini sebagai khobar, khobar inna. Khobar inna ini marfu, tanda marfu-nya adalah dhammah.
sini domaten tanwin. Baik, karena kana dan inna memiliki amal. Kalau kana merafakkan isim dan menasabkan khobar. Sebaliknya inna menasabkan isim dan merafakkan khobar. Baik, kemudian selanjutnya adalah fa'il. Fa'il contohnya di sini wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulu ini fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari, al kafiru sebagai fa'il. Fa'il posisinya marfu, tanda marfu-nya adalah dhamma. Kenapa enggak tanwin? Karena ada alif, alif lam. Baik, selanjutnya adalah naibul fa'il. Ketika enggak ada fa'il maka harus dijadikan naibul fa'il. Di sini contohnya adalah kutila ashabul ukhdud. Ketika fa'ilnya fi'ilnya majhul, enggak diketahui fa'ilnya, maka harus ada naibul fa'il. Ashabu sebagai naibul fa'il. Posisinya marfu, tanda marfu-nya adalah dhamma. Kenapa enggak tahuin? Karena dia untuk al-ukhud, ukhdud ini mudhaf pun ilaih. Ini marfu'at, di antara marfu'at yang apa namanya inti dari kalimat. Adapun tadi atau tawabi insya Allah nanti akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah jawaban mansub. Nah, kalau ada marfu, ada mansub. Mansub itu apa saja? Di sini saya sebutkan ada maf'ul bi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'a, ada maf'ul fi. Jadi maf'ul-maf'ul, macam-macam maf'ul itu posisinya itu mansub. Kemudian hal dan tamyiz. Ada beberapa hal yang lainnya seperti mustasna, ini mansub. Tapi pada kondisi tertentu dia bukan mansub. Yang semua kondisi mansub seperti yang saya sebutkan ini. Contohnya bagaimana? Di sini saya kasih contoh untuk lebih mempermudahkan antara mansuban. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih di objek, sebagai objek. Contohnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai objek, mansub, posisinya maf'ul bih, mansub, tanda mansubnya fathah. Kenapa enggak tanwin? Karena ada alif lam. Kemudian maf'ul mutlak. Contohnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana tartila. Muhammad membaca Al-Qur'an secara tartil. Tartil ini maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak biasa dibuat dari fi'il. Ya, di sini dari fi'il rotala. Itu paduan kata dari qara'a. Setelah itu membaca secara tartil. Maka ini posisinya sebagai maf'ul mutlak, mansub, tanda mansubnya adalah fathatain. Kemudian maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli biasanya untuk tujuan apa? Di sini contohnya adalah qara'a Muhammadun al-Qur'ana ibadatan. Muhammad baca Al-Qur'an tujuannya untuk beribadah, ibadatan. Posisinya mansub, maf'ul li ajli, tanda mansubnya itu fathatain. Kemudian maf'ul fi atau dzaraf. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana lailan. Muhammad baca Al-Qur'an malam hari, menunjukkan waktu yaitu waktu malam. Kemudian hal. Contohnya adalah qara'a Muhammadun al-Qur'ana jalisan. Muhammad baca Al-Qur'an dalam kondisi duduk. Hal ini menjelaskan tentang kondisi bagaimana dia membacanya. Membacanya dengan secara dalam kondisi duduk. Terakhir, selanjutnya adalah tamyiz. Ini diantara mansubah. Contohnya adalah istaraitu isrina kitabah. Saya membeli 20. Ini apa namanya? Masih tersamarkan yaitu maf'ulnya isrin 20. Itu jelas 20, tapi 20 apa? Di sini tamyiz untuk membedakan yang lain. Yaitu di sini sebutan kitab 20 kitab, posisinya untuk membedakan dari jenis yang lain.
posisinya mansub, tanda mansubnya adalah fathatain. Bisa saja orang mengatakan istara itu isrin ulama. Istaroina isrin ku kitaban. Itu untuk membedakan 20 apa yang dia beli. Selanjutnya setelah mansubat ada jabatan majrur. Ya, jabatan majrur atau alfif majrur ini ada dua macam, yaitu mudhofun ilaih, ada isim yang kemasukan huruf jar, jadi isim majrur. Hanya dua posisi ini, al-mudhofun ilaih yang disandarkan, tadi seperti khairun nasi, an-nasi, ini mudhofun ilaih. Di sini saya kasih contoh, hadza thalabul ilmi, ini adalah penuntut ilmu. Mubtada'nya itu hadza, thalibun ini khobar, talibu obar, posisinya selain obar adalah mudhof, al-ilmi mudhofun ilaih, majrur, posisinya majrur. Contoh yang kedua atau posisi yang kedua adalah isim majrur, isim yang kemasukan huruf jar, dia menjadi isim majrur. Contohnya ana fil fasli, saya di dalam kelas, ana sebagai mubtada, fil fasli, fi ini huruf jar, al fasli isim majrur karena kemasukan huruf jar, tanda majrurnya itu kasrah karena isim mufrad. Kenapa ngatakan karena ada alif alif lamnya. Tayyib, ini diantara jabatan-jabatannya. Saya kasih contoh lagi mengenai mudhofun ilaih. Di sini saya kasih contoh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Lailatin ini isim kan, isim majrur karena kemasukan fi. Dia juga mudhof al-qadri, ini mudhofun ilaih majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Yang saya kasih tanda biru. Contoh yang kedua adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun, ghairu sebagai mudhof, mamnunin sebagai mudhof. Mudhofun ilaih majrur, tanda majrurnya adalah kasratun. Kemudian isim majrur, contohnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata biddin, bi ini huruf jar, ad-din isim majrur, tanda majrurnya adalah kasrah. Contoh yang lain, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq, min ini huruf jar, 'alaqin isim majrur, tanda majrurnya adalah kasrah. Itu tadi ada marfuat, ada mansubat, ada majrur. Untuk majzum ini hanya fi'il dan sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang belum adalah posisi tawatir, yaitu pengikut yang lain. Pengikut yang lain ketika dia mengikuti marfuat, ya tandanya adalah marfu. Ketika mengikuti mansubat maka dia mansub. Ketika mengikuti majrurat maka dia majrur. Majrur. Jadi tawabi bisa sesuai apa yang dia ikuti. Dan tawabi ini ada beberapa macam. Ada na'at atau sifat, ada badal, ada taukid, ada ma'tuf. Taukid untuk penekanan, ma'tuf adalah kata yang disambung. Kan? Dengan huruf sambung. Contohnya gimana? Contohnya di sini. Nah, yang pertama di antara tawabi adalah na'at atau sifat. Saya kasih contoh di sini. Hadza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Hadza mubtada, baitun khobar, kabirun ini sifat. Sifatnya yang disifati adalah baitun, man'utnya. Ketika mengikuti baitun, ya, kabirun harus ikut baitun, marfu sama marfu, nakirah sama nakirah, mudzakkar sama mudzakkar, sama jenis mudzakkar. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang mansubat, ishtara itu kitaban jadidan, saya membeli kitab yang baru. Jadidan ini adalah sifat atau na'at.
yang disifati adalah kitaban. Kitaban posisinya itu mansub sebagai maf'ul bih, maka jadi dan mansub juga. Ketika kitaban nakirah, maka jadi dan nakirah. Ketika kitaban mudzakkar, maka jadi dan mudzakkar juga. Baik, selanjutnya di antara tawabi adalah badal. Suara anak jelas? Jelas, Pak Ustaz, jelas. Jelas, baik. Kita lanjut, badal, di antara tawabi badal. Ketika tabiknya badal mengikuti yang marfu, maka marfu, mengikuti yang mansub, maka dia mansub, ketika mengikuti majrur, dia majrur. Contohnya di sini yang marfu, ja'al muhadir, ahmadu. Penceramah itu telah datang. Penceramah telah datang. Ahmadu. Ahmadu adalah pengganti dari penceramah tadi. Kalau bahasa Arabnya sebagai badal, mengganti kata muhadir. Yang dimaksud dengan muhadir atau penceramah tadi adalah Ahmad namanya. Ini posisinya sebagai badal. Maka kalau badalnya yang dibadali ini marfu, maka Ahmad ini marfu juga. Baik, contoh yang kedua adalah ra'aitu akhaka Mahmudan, saya melihat saudaramu yang bernama Mahmud. Ya, saya melihat saudaramu yang bernama Mahmud. Kata Mahmud ini sebagai kata ganti badal ya, bukan kata domir, tapi badal sebagai ahoka. Ahoka ini sebagai maf'ul bi ya, objek yang dilihat, posisinya mansub, mansubnya adalah dengan alif karena asmaul hamzah. Mahmudan, maka Mahmudan harus mansub. Mansub, mansubnya dengan fathah. Baik, ini dikatakan sebagai badal, bukan kata ganti. Bukan kata ganti. Kalau kata ganti itu domir ya. Kalau ini badal. Baik, selanjutnya di antara tawabi adalah taukid, penekanan atau penguatan. Di sini saya kasih contoh fasajadal malaikatu kulluhum. Kata kulluhum ini adalah taukid untuk menguatkan kata malaikat. Malaikat setelah sujud semuanya, untuk menekankan malaikat yang sujud itu semuanya. Ketika kullu atau taukid ini mengikuti menekankan fa'il, malaikat sebagai fa'il dan posisinya marfu, maka kulluhum marfu juga karena ya, posisi kalau di bahasa Arab sebagai tabi, mengikuti yang ditekankan atau malaikat ini. Contoh yang mansub adalah inna talamida kullahum hadirun. Sungguhnya para siswa semuanya itu telah hadir. Talamid kullahum ini sebagai taukid untuk menekankan siswa, semua siswa ada terkecuali sudah hadir. Ketika talamid ini isim inna dan isim inna ini mansub, maka kullahum harus dibaca mansub juga. Karena di bahasa Arab dia merupakan tawabi, harus mengikuti at-talamid kulluhum, harus mengikuti talamid, baik itu posisinya. Kalau posisi mansub, maka kullahum mansub juga. Baik, selanjutnya di antara tawabi adalah ma'tuf, kata yang dihubungkan. Contohnya di sini saya sebutkan matar rasidu tsummal ma'mun. Ar-rasid mati kemudian ma'mun, diikuti dengan al-ma'mun. Tsumma ini huruf ataf, al-ma'mun ini ma'tuf, kata yang dihubungkan. Ma'tuf alaihnya adalah ar-rasid. Ketika ar-rasid posisinya marfu, maka al-ma'mun posisinya harus marfu juga, ngikut marfu juga. Ketika ar-rasid ini ma'rifat, al-ma'mun juga ma'rifat. Contoh yang lain yang masuk adalah ishtaraitu kitaban wa qalaman. Wa qalaman, saya membeli kitab dan pena. Saya membeli kitab dan pena. Qalaman ini posisinya maktub, dihubungkan dengan kitab.
ketika kita mansub maka kolaman ini mansub juga. Ketika kita dan nakirah, kolaman juga nakirah juga. Itu tentang apa namanya susunan kalimat. Bisa kita lihat dari inti kalimat, apakah dia umdah atau fudlah. Kita harus bisa membedakan mana umdah, mana fudlah. Kita juga harus bisa membedakan mana posisi marfu, mana posisi mansub, mana posisi majrur, mana posisinya tawabi. Itu ketika kita menemukan teks dalam bahasa bahasa. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan latihan. Kita lanjutkan lagi latihan kita baca kitab dengan matan Abi Suja. Lanjutannya. Kemarin kita sudah sedikit membaca, kita akan lanjutkan. Di sini saya kasih contoh lembaran yang ada di dalam kitab. Di sebelahnya ini saya perbesar tulisannya. Taib, sebelum lanjut, mungkin ada ikhwah yang ingin bantu baca? Irfan, Sat. Bismillah. Irfan, siap. Silahkan dibaca. Baca. Bismillah. Faslun wajuludul maitati tutharu dibagi illa jildal kalbi wal khinziri wama tuladu minhuma au min ahadihima. Kemudian wa azmul maitati wasa najisun illal adamiya saja adamiya. Faslun wala yajuzu isti'malu wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asaddu sada ya asaddu istihbaban inda bukan tagyir tagoyur inda tagoyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Masya Allah, ini salah satu contoh bacaan yang tadi 90% benar. Sedikit yang dikoreksi tadi tudharu, tadi dibaca tudharu ya. Kalau kita lihat di teks ini tulisannya huru, maka bacanya tudharu bukan tudharu. Kemudian tawalada tadi tulida ya, tuladu. Tadi dibaca tuladu, tapi di teksnya ini baca tawalada. Tawalada sedikit tasrifnya. Baik, Masya Allah. Kita akan rinci kenapa kok dibaca seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah merinci pada kalimat yang pertama yaitu faslun wajuludul maitati tadhuru bidibawi illa jildal kalbi wal khinziri. Kita sudah bahas, kalau ingin dilihat nanti dilihat lagi. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Wama tawallada minhuma au min ahadihima. Ini maksudnya adalah lanjutan kalimat sebelumnya. Wawunya sebagai waw atof. Manya ini isim mausul, kita lihat jenis dan bentuk katanya. Manya isim mausul, tawallada fi'il madi, wazannya adalah tafa'ala yutafa'alu. Min huruf jar, hima
isim domir. Au atau juga min huruf jar ahadin isim, hima isim domir. Nah, itu dari jenis dan bentuk kata. Kemudian susunan kalimatnya, posisi dan kedudukannya, isim mausul ini ma'tuf. Ma'tufnya kepada apa ini? Kepada jilda. Jilda illa jilda kalbi wal hinziri tadi ya. Wama posisinya berarti ya mansub. Tapi mansubnya di sini nggak kelihatan karena ma ini adalah isim mabni. Isim mausul mabni. Mabninya adalah sukun. Walaupun posisinya mansub, tetap dia mabni. Mansubnya muqaddar. Baik. Selain isim mausul, butuh silah mausul. Silah mausulnya adalah tawallada min huma. Yang terdiri tawallada tadi fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustaqbil. Takdiruhu huwa. Kembali ke ma tadi. Ma tawallada. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kadang jumlah fi'liyah itu posisinya ada di dalam jumlah ismiyah. Tadi kan jumlah ismiyah. Juludul maitati tadhuru bidibagi. Baik. Di sini. Min huruf ja hima isim majrur. Tanda majrurnya ini enggak kelihatan karena isim mabni ini sukun. Au ani atof min huruf ja hadin. Isim majrur ahadi. Kenapa majrurnya dengan kasrah? Kenapa enggak tahuin? Karena mudhof hima mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ini posisinya majrur tapi karena isim mabni maka tidak terlihat. Kemudian arti kata wa ini dan ma sesuatu, biasanya sesuatu, tawallada dilahirkan. Kalau walada kan melahirkan, kalau tawallada artinya dilahirkan. Min dari lima keduanya atau min dari ahadin satu ya. Satu lima keduanya. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sesuatu yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya, dilahirkan dari anjing atau dari babi atau salah satu dari anjing atau babi. Ketika babi nikah kawin dengan hewan yang lain keluar anaknya, maka itu salah satu yang najis di sini kalau pemahamannya seperti itu. Kemudian ada tadi disebutkan wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ini jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Karena setelah huruf ini ada admu. Admu ini apa namanya? Isim, bentuknya masdar, wazannya fa'lu. Fa'lun. Ya, kenapa al-maitati juga isim, wazannya fa'lun, di sini letak sebagai mu'anas. Waw ataf, sya'run, isim juga, wazannya adalah fa'lun. Ha, domir, najisun, ini isim fa'il, wa'ilun. Illa isim istisna, al-adami adalah isim. Baik, dari susunan kalimat di sini saya lihat ada mubtada. Kalau jumlah isinya pasti harus mubtada dan khobar intinya. Tapi mubtadanya mana, khobarnya mana? Di sini saya sebutkan yang pertama admun ini mubtada, posisinya sebagai mudhof juga. Al-maitati mudhofun ilaih, wawnya waw atof, sya'run ma'tuf. Ma'tufnya ke admu, maka dia marfu juga. Sya'ru. Sya'ru sebagai mudhof juga, ha mudhof ilaih. Baru najisun ini sebagai khobar mubtada. Najisun sebagai khobar mubtada marfu. Marfu-nya adalah dhammah. Karena isim marfu. Illa huruf istisna al-adami mustasna minhu. Al-adaminya mustasna minhu. Dari susunan kalimat ini ada mubtada dan khobar. Hanya saja antara mubtada dan khobar ini ada variasi-variasi dalam kalimatnya.
ada variasi mudhof dan mudhof ilaih, ada ataf dan ma'tuf, ada mudhof ilaih juga, baru ada khobar. Ini variasi dalam jumlah kalimat. Kemudian kosakatanya di sini arti kata admun ini tulang, al-maitati bangkai, kalau kita merujuk ke kamus, waw ini dan, sa'ron rambut, ha artinya nya, domir, najisun ini artinya yang najis, illa kecuali al-adami manusia. Jadi terjemah secara lengkapnya, tulang dan rambut bangkai itu najis, kecuali tulang dan rambut manusia. Kalau diterjemahnya, saya menyebutkan tulang dan rambut, padahal di bahasa Arabnya ilal adami, kecuali manusia. Kalau di bahasa Indonesia enggak disebutkan rambut dan manusia, itu kurang jelas, tapi di bahasa Arab jelas. Kalau di bahasa Indonesia harus menyebutkan kecuali tulang dan rambut manusia. Untuk apa namanya? Menjelaskan. Baik, selanjutnya di sini tadi disebutkan wa yajuzu istimalu ghairi hima minal awani. Ini adalah jumlah fi'liyah karena setelah huruf atau wawu ini ada fi'il mudhari', tandanya ada ya mudhari'ah. Yajuzu dari kata jaza yajuzu, sona yasumu. Itu. Kemudian maka kalau fi'il itu fa'il. Sini isti'mal sebagai fa'il bentuknya adalah isim masdar. Kenapa kok dibaca isti'mal? Karena wazannya isti'al. Istaf'ala yastaf'ilu isti'ala. Kemudian ghairu ini huruf istisna, hima ini domir, min huruf jar, al-awani isim jama' taksir dari kata ania. Baik, itu dari jenis dan bentuk kata. Kemudian susunan kalimat. Ini ada yajuzu sebagai fi'il, isti'malu sebagai fa'il. Fa'ilnya. Posisinya marfu kan, tanda marfu-nya domah. Kenapa enggak tahuin dia posisinya yang kedua adalah sebagai mudhof. Ghairi, isti'malu ghairi sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof ilaih ini majrur, tanda majrurnya ya kasrah. Tapi posisinya juga sebagai mudhof. Mudhofun ha huma mudhofun ilaih. Ini majrur tapi enggak nampak karena isim mabni. Mabni adalah sukun. Baik, min huruf jar, al-awani isim majrur. Kalau setelah huruf jar ini biasanya adalah isim majrur. Kalau kita lihat dari susunan kalimat ini ada fi'il dan fa'il sebagai inti dari kalimat, tapi ditambah variasi-variasinya yaitu mudhofun ilaih, di mudhofun ilaih lagi, dan isi huruf jar dan majrur. Baik. Kemudian arti kata ini wawnya dan, ya juzu boleh, istimalu artinya adalah penggunaan, kemudian ghairu selain, huma keduanya, min dari al-awani bejana-bejana. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dan dibolehkan menggunakan selain dari kedua bejana. Bejana itu yaitu emas dan perak. Baik, ini kelewat ya satu tadi. Baik, saya jelaskan lagi di sini jenis kalimatnya adalah jumlah fi'liyah. Faslun wala yajuzu istimalu awani dahabi wal fiddah. Faslun ini sebagai apa namanya isim, wazannya adalah fa'lun, wawunya waw istinaf, la sebagai huruf nafi, yajuzu sebagai fi'il mudhari' karena ada ya mudhara'ah. Kemudian istimalu isim masdar, tadi istaf'ala yastaf'ilu isti'mal, istif'al, isti'mal. Awani isim jamak dari aniyah, dhahabi isim juga, wawu atau al-fiddah isim juga. Baik, susunan kalimat dari kalimat ini ada
aslinya ada jumlah isminya dan jumlah fi'liyah. Jumlah isminya di faslon, sebelumnya juga sudah kita jelaskan, faslon ini posisinya sebagai khobar dari mubtada yang ma'dzuf, yaitu hadza faslon, ini pasal. Okay. Kemudian wala yajuzu istimal, yajuzu sebagai fi'il, fi'ilnya, fi'il mudhari', membutuhkan fa'il, fa'ilnya yaitu istimal, posisinya sebagai fa'il marfu, tanda marfu'nya dhamma, tidak tanwin karena mudhof, dia posisi keduanya sebagai mudhof, al-awal mudhof penilai, sebagai mudhof juga, al-dhahabi mudhofun, al-dhahabi mudhofun penilai. Majrur, tanda majrurnya adalah fasrawaw atau al-fiddati ma'tuf. Ma'tufnya kepada al-dahabi, kalau al-dahabi ini majrur, maka al-fiddati majrur juga. Ini posisi dari kalimat, susunan kalimat ini. Ada dua kalimat, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini di faslon, jumlah fi'liyah itu wala yajuzu istimal fi'il fa'il, dengan variasi mudhofun ilaih, ataf dan ma'tuf. Kemudian arti katanya, faslun itu fasal, waw isti'naf tidak diartikan, la artinya tidak, ya juzu boleh, isti'mal artinya penggunaan, al-awal bijana-bijana, al-dahab, ini emas, artinya waw dan al-fiddah artinya perak. Terjemahnya D tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Faslun ini sebelumnya saya jelaskan sebagai subbab. Subbab kalau teks zaman dahulu subbabnya itu lebih diucapkan faslun. Faslun pasal. Kalau teks bahasa Indonesia zaman dulu kan ada pasal 1, pasal 2. Kalau teks yang sekarang itu hanya A atau B yang menunjukkan sebagai subbab. Maka kita sebutkan di sini tadi faslun yang pertama itu A, kemudian faslun yang kedua ini B. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Bejana tadi menggunakan apa namanya? Jamak ya. Bejana-bejana, tapi di bahasa Indonesia disebutkan bejana saja. Itu sudah mencakup jenisnya. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Tidak seperti di bahasa Arab yang harus menggunakan kata jana yang menunjukkan mencakup bejana-bejana semuanya terbuat dari emas dan perak. Itu sedikit bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Selanjutnya ini disebutkan tadi yang saya sebutkan karena kebalik. Yang terakhir adalah secara global. Secara global tentang bacaan yang tadi. Saya baca, faslun wa juludul maitati tadhuru bittibari illa jildal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa adhmul maitati wa sya'ruha najisun illa adamiyya. Faslun wa la yajuzus wala yajuzu isti'malu awan al-dhahabi wal-fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awan. Bacaannya seperti itu dengan penjelasan yang rinci dilihat dari 5 langkah tadi. Saya harapkan mahasiswa bisa melatih mengidentifikasi dalam 5 langkah ini agar bacaannya itu lebih tepat seperti yang dibaca oleh kita tadi, Pak Irfan. Kemudian terjemah secara lengkapnya di sini A, subbab yang A, kulit bangkai menjadi suci dengan disama, kecuali kulit anjing, babi, dan sesuatu yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Adapun tulang dan rambut bangkai itu najis, nggak bisa disama, kecuali tulang rambut manusia itu suci. Itu maksudnya. Kemudian yang B adalah tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak, dan dibolehkan menggunakan selain dari kedua bejana itu. Maksudnya selain dari bejana emas dan perak. Itu berkaitan dengan latihannya. Semoga
bermanfaat. Kalau bisa dibaca ulang, insya Allah nanti filenya akan saya share di grup. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik. Silakan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Silakan Bu Hana. Iya, tadi kan ada contoh yang wayakulul kafir ya laitani kuntu turaba. Nah, itu kuntunya berarti masuk isim kana wa akhwatuha Ustaz. Kuntunya. Iya, betul. Itu turabanya marfunya dengan apa ya? Bentar-bentar, tadi berkaitan dengan ini ya Bu, wayakulul kafiru ya laitani kuntu turaba, kuntu turaba. Yang ditanyakan turabanya ya Bu? Iya. Turabanya ini bukan marfu, karena dia khobar kana itu mansub, karena fungsi kana itu merafakkan isim, menasabkan khobar. Jadi khobarnya ini mansub, tanda mansubnya itu fathah. Tain, turoba. Kan turoban ya, karena wakof ya, turoba. Terus ya, Bu. Baik, Ustaz. Syukran. Ya, terima kasih, Ustaz. Ada lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Ya, Pak Yasin, silakan. Yasin. Ya, Ustaz. Untuk mau istihnaf tadi, Ustaz, apakah boleh dikasih makna, Ustaz, misalnya faslun wa juludul maitati, misalnya, dan kulit, seperti itu, misalnya, Ustaz. Kemudian, tadi ada diwaca Irfan tadi tentang tawallada, itu apakah boleh dibaca tuladu juga boleh, Ustaz? Di mabni majhulkan, Ustaz, apa juga boleh, Ustaz? Syukran, Ustaz. Tawallada. Baik, syukran Pak Yasin pertanyaannya. Tadi yang pertama apa ya? Lupa. Dikasih makna tentang makmu istiqnaf, Ustaz. Diberi makna istiqnaf. Iya. Diberi makna dan. Apa ya? Kalau dimaknakan dan, kalau di bahasa Indonesia, dan itu kata sambung. Kata sambung menyambungkan dengan hal yang sebelumnya. Ketika waw istiqnaf ini adalah waw permulaan untuk membedakan dengan jumlah sebelumnya. Faslun wa juludun. Fa juludun ini enggak bisa menjadi fa'il dari fasola, kan? Bisa dibaca fasola. Karena waw untuk memisahkan. Kalau diartikan biasanya kalau diartikan dan di dalam bahasa Indonesia, dan enggak bisa di awal kata. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wama tuladu. Ya, baik. Pertanyaannya ini apa namanya? Dalam tuladu. Kalau walada kan melahirkan. Kalau majhul tuladu ini apa namanya? Kenapa bisa enggak dibaca tuladu? Kalau tuladu ini kan majhul, tapi ada itu fi'il mudhari ya. Tuladu dengan ada tak. Taknis menunjukkan perempuan. Padahal domirnya menunjukkan hiya, kembalinya ke ma. Kalau ma ini itu apa namanya? Posisinya kayak bukan perempuan tapi lebih condong ke mudzakkar ya. Sehingga lebih tepatnya adalah wama tawallada. Kalau tu ladu ini akan sedikit rancu domirnya. Domirnya hiya, kok kembalinya ke ma. Gitu. Jelas tuladu. Penjelasan. Yes, nah, misalnya kalau tu ladu fi'il mudhari Ustaz ya? Fi'il madhi Ustaz ya? Fi'il mudhari majhul. Mudhari majhul. Tu ladu. Jelas, kurang Pak. Tepat Ustaz ya? Kurang baik, tepat. Boleh apa enggak Ustaz? Atau Hah? Kurang tepat atau memang enggak boleh Ustaz? Nah, itu pembahasan di nahwunya.
yang penting saya bacakan di sini itu yang benar itu tawalada. Kalau tuladu kurang kepantah, nggak boleh atau enggaknya silahkan diteliti di secara ilmu nahwunya. Naam Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Irfan Ustaz mau bertanya. Silakan Irfan. Naam taib Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, bagus banget penjelasannya. Ini Ustaz, tadi kan ada jabatan marfu, ada jabatan apa namanya? Mansub ya, majrur. Majrur. Ya, majrur itu tadi mudhaf ilaih sama isim majrur. Isim majrur ya, Ustaz. Iya. Nah, yang kita tahu kan maf'ul banyak Ustaz ya, maf'ul maf'ul apa tadi tuh? Li ajli, maf'ul bi, maf'ul mutlak. Mutlak ya. Nah, kalau yang maf'ul ma'ah itu gimana Ustaz? Maksudnya maf'ul ma'ah itu adalah atau kata lain dia dorof. Ya, kata lain dia dorof. Di sini saya sebutkan maf'ul ma'ah ya. Jadi enggak maf'ul fi atau berarti maf'ul fi maf'ul ma'ah itu sama dengan maf'ul fi, Ustaz. Itu enggak saya sebutkan ya. Ada bisa membantu dari ikhwah yang lain untuk menjelaskan maf'ul ma'ah. Kalau di sini Ustaz, diartikan ini Ustaz, persamaan Ustaz. Persamaan. Maror tu bisa itu sama gitu Ustaz. Kayak gini Ustaz. Pak Edi, Pak Yasin bilang persamaan, artinya persamaan Ustaz. Ya, persamaan. Artinya persamaan, contohnya. Nah, maror tu bisa itu misalnya begitu Ustaz. Maror tu bisa itu, terus? Saya berjalan bersama saya gitu Ustaz. Oh, itu namanya maf'ul ma'ah Ustaz. Safaro Khalilu wal Laila. Telah pergi Khalil Muhammad malam. Lihat di kitab. Jadi posisinya seperti maktuf ya. Atau isim majrur dengan majrur ya tadi. Kalau marar tu bi Zaidin. Ini kan jar dan majrur. Bersama Zaid. Safara Muhammad wal Laila itu maktuf dan maktuf ya. Itu jarang pembahasannya Ustaz ya. Agak sulit. Pan di sini ada Pan. Dia kuncinya ada tiga, maf'ul ma'ah itu isim mansub setelah fi'il dan fa'il terletak setelah wawu yang berarti bersama. Wawu ma'iyah. Ya keterangan di sini di buku saya gitu. Isim mansub terletak setelah fi'il dan fa'il terletak setelah wawu yang berarti bersama, berarti wawu ma'iyah mengandung makna bersamaan. Bersamaan. Ya, jadi posisinya bisa jar dan majrur seperti contoh yang Pak Yasin sebutkan. Posisinya sebagai kayak maktuf yang berarti sama bersamaan. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Silakan teman-teman. Saya boleh bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ingin bertanya sedikit tentang ini ya Ustaz ya, tentang nahwu ya, tentang masdar ya. Jadi ya. Apakah pendapat saya ini benar atau enggak, tolong diluruskan. Ya. Jadi masdar itu sebetulnya adalah kata benda ya Ustaz ya, isim ya. Makanya disebut dengan masdar. Nah, kemudian pemahaman saya lagi, masdar itu adalah berasal dari kata kerja yang dibendakan gitu. Jadi misalnya kalau kata kerja itu misalnya mengajar, jadi masdarnya adalah pengajaran gitu ya. Iya. Menjelaskan berarti penjelasan gitu. Sampai di situ benar? Iya, betul. Nah, terus tapi ini saya agak bingung nih. Misalnya
kita bikin akar katanya misalnya kataba ya. Kataba ya. Terus fi'il mudorinya yaktubu. Terus masdar itu kan kitabatan ya Ustaz? Iya, kitabatan. Kitabatan. Nah, yang ingin atau saya kitaban. Oh gitu. Yang ingin saya tanyakan kayak kita kitabun itu berasal dari kata apa? Apanya itu Ustaz? Sama itu Bu, jadi masdarnya itu ada macam-macam, ada kitaban, ada kitabun, itu kalau model masdarnya. Iya, kalau masdar itu dia itu wajib fathah gitu ya Ustaz ya? Kenapa? Misalnya kitabatan gitu, bukan kitabatun gitu ya? Harus fathah barisnya? Enggak, itu untuk mempermudahkan aja Bu. Untuk memudahkan sorofnya, tergantung posisinya. Kalau posisinya rafa ya rafa kita batun gitu. Kalau posisinya masuk ya kita batan. Kalau di sorof kan disebutkan kita batan terus ya. Itu untuk mempermudah aja. Oh begitu Ustaz. Jadi tergantung posisi dia dalam kalimat apa ya? Iya. Gitu. Kalau fa'ilun kan kalau di sorofnya kan fa'ilun semuanya. Padahal kalau posisinya rafa ya fa'ilan. Fa'ilan ya betul. Nah terus Ustaz, dia itu bentuk masdar itu berarti bukan dalam bukan hanya satu macam Ustaz? Bukan satu macam, ada banyak. Ya, lebih dari satu bisa ya? Iya, sesuai yang digunakan orang Arab sih, biasanya merujuknya seperti itu. Orang Arab makanya itu apa najasun atau najasa itu kan ada beberapa versi. Iya, maksud saya tadi gini, yang kataba tadi bisa kitabatan, bisa juga kitaban gitu. Berarti ada dua. Ada dua macam. Dua. Nah, kemudian masdar itu kalau dia dalam yang mujarad, dalam keadaan mujarad dia itu simai. Tapi kalau dalam keadaan apa itu namanya kalau yang udah ada tambahannya Ustadz? Mazid. Nah, dalam keadaan mazid, dia itu justru malah mempunyai polanya udah baku. Benar nggak Ustadz ya? Polanya baku. Banyaknya itu baku. Kalau yang ziyadah itu. Banyakannya ya. Tapi kalau yang dalam keadaan mujarad tadi, fi'il mujarad, itu kita nggak ada rumus bakunya ya Ustadz ya, nggak mesti harus fa'lan gitu, nggak mesti itu ya? Iya, nggak mesti itu, nggak mesti seperti itu. Tadi kan ada jilda, ada fi'lan, ada maitat gitu. Ya. Berarti intinya kalau yang mujarad harus dihafal ya Ustaz? Selain dihafal. Kalau sudah hafal banyak itu ya alhamdulillah. Kalau nggak dihafal, maka ada cara tertentu untuk mengetahui ini bacaannya jaldun atau jildun. Maka kita bisa secara ringkasnya, kita bisa merujuk ke kamus. Selain kita mencari arti, kita mencari bacaannya itu apa? Biasanya di kamus, seperti kamus Munawir, itu ada bacaannya. Ini bacaannya jildun, ini bacaannya khinzir, ini bacaannya dahapun, ini bacaannya fiddoh, bukan fadoh, itu. Bisa merujuk ke kamus. Bagaimana merujuk kamus dan mengetahui arti dan harokat masdar ini, yang agak sulit itu harokat masdar, merujuk kamus, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita mencari arti kata, selain mencari arti kata, kita bisa mencari masdarnya itu bacaannya apa. Karena bentuknya kan simai. Biasanya di kamus disebutkan masdarnya apa. Ini fa'ala fa'yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Itu di kamus biasanya dikasih ciri di situ. Iya. Tadinya saya pikir Ustaz kalau mujarad itu semuanya fa'lan gitu polanya, bukan ya? Bukan. Karena kita baca tadi kan dahabun, ini kan fa'alun bukan dahdun. Bukan, iya bukan, bukan dahabun ya. Kemudian fiddah, bacaannya kan fiddati, bukan
Fadoh itu. Iya, baik-baik Ustaz. Syukran Ustaz, paham. Ya. Syukran, jazakumullah. Baik gimana Ustaz. Ustaz Budi? Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Ya. Silakan ditutup kalimat kesimpulannya Ustaz. Ya, kesimpulannya di sini setelah kita mengetahui jenis kalimat, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka kita harus bisa mengidentifikasi kosakata apakah ini fi'il, isim, atau huruf. Setelah itu kita harus bisa mengidentifikasi susunan kalimat, mana inti kalimat, mana fudlah dari kalimat tadi. Selain dari itu, kita harus juga bisa mana marfu'ah, mana mansubat, mana majrurah, mana majzumat, mana tawabi'. Tawabi' ini mengikuti marfu' atau mansub atau majrur. Itu yang perlu kita pahami ketika membaca kalimat tadi. Ini enggak harus lama seperti yang dicontohkan Irfan tadi. Kalau kita sudah mulai terbiasa sering baca, itu akan mudah membacanya. Kalau kita kesulitan membaca masternya, ini isim, tapi bacaannya apa ini? Posisinya kayak masdar, apakah fa'lun atau fi'lun, maka insya Allah akan terbantu dengan langkah berikut, yaitu mencari arti kata di kamus. Selain di kamus mencari arti kata, ini ada petunjuk-petunjuk bacaan masdar, masdar atau fi'il dan fi'il madi dan mudoreknya. Baik, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukran, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam, terima kasih jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan malam hari ini. Juga para mahasiswa-mahasiswi, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan.